Ini adalah kedelai perendaman umur 18 jaman ya, kayak gini. Kita akan mendeteksinya mulai dari sini. Kita akan aduk-aduk. Ini dalam kondisi gak dingin-dingin banget ya, masih ada anget-angetnya dikit. Kita akan coba lewat aromanya ini. Aromanya khas asam ya, lagi berasam. Ntar kita akan coba membelahnya jadi dua, gimana aromanya ya. Kalau posisi kayak gini pastinya bau asamnya itu sangat menyengat ya. Apabila ingin mendeteksinya dari sini juga bisa. Kenapa kedelai atau tempenya gak bisa jadi ya, alias bisa jadi tapi jamurnya tipis atau tumbuh jamur tetapi cepat busuk ya. Ini kita pertama kita deteksi dari sini aromanya ini bakalan jadi ya, karena bau asamnya sangat khas ya, tidak ada bau-bau lainnya seperti manis atau tengik ya. Oke, kita lanjut ke deteksi pendeteksian lewat pencucian ya. Oke teman-teman, dalam pencucian juga bisa kita deteksi ya dari baunya apabila tempe kita bermasalah ya. Kita akan coba cek baunya. Baunya itu netral ya, alias tidak berbau manis atau tidak berbau langu atau tengi, netral sedikit manis ya. Nah, dalam kondisi ini seperti ini kedelai akan menjadi tempe ya, tidak akan bermasalah dan tahan lama. Dan dalam pencucian juga kita bisa deteksi apabila tempe kita misalnya kepanasan ya. Dalam segi pencucian, dalam saat kita pencucian itu bisa kita deteksi juga baunya. Kalau tempe cepat busuk itu biasanya baunya itu manis sekali ya, manis menyengat dan cenderung panas ya ini ya. Ini bisa diakibatkan dari perendaman ya kurang maksimal, dan saat perendaman itu kondisi airnya itu panas ya. Itu yang mungkin bisa menyebabkan tempe kita itu cepat busuk, bisa tumbuh jamur tapi tidak akan tahan lama ya. Ada juga yang saat deteksi kita saat pencucian itu biasanya sudah tercium juga bau netral tapi sedikit langu ya, atau sedikit tidak enak baunya, langu atau tengik ya. Nah, dalam kedelai seperti itu biasanya tempe akan jadi jamurnya tipis dan karakternya lembek ya, dan mudah busuk juga. Oke teman-teman, kita sudah mencuci bersih ya kedelainya. Kita akan deteksi lagi dengan menciumnya dan mencicipinya ya. Jadi kita mungkin masih sama netral dan sedikit manis, manis tidak menyengat manisnya, cuma sedikit saja netral, tidak langu juga. Kita akan coba mencicipinya satu butir aja, kita gigit pakai gigi geraham ya, ntar kita akan berasa rasa kedelainya ya. Oke, rasanya ada sedikit asamnya ya, saat kita gigit pakai gigi geraham akan terasa banget sedikit asamnya. Mungkin ini cara saya untuk mendeteksi tempe kita akan tahan lama atau tidak ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.